Jadi live gitu ya, live gitu ya, live gitu ya. Saya main sambil memberikan tip gitu. Wow. Oke, selamat datang di YouTube channel Hanhan ya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Setelah di subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya itu ya. Oke, ini saya akan melanjutkan tips ya dan triknya ya. Apa nih game Walkmaster itu ya. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, dan di video ini saya akan menjelaskan kembali. Jadi perhatikan ya, perhatikan dan dengarkan. Oke. Ini saya ada di level 11 mungkin ya. Aduh. Begini ya nih. Set. Langsung ya. Set. Ambil titik. Oke, tunggu dulu ya. Nah, sudah mulai ke atas. Nah, ambil di sini, sudah mulai ke bawah. Ambil langsung. Oke. Set. Nah, gitu. Jadi ambilnya itu pas kincirnya mulai ke atas, kalian ambil langkah aja ya. Oke. Ini apa ini? Waduh, lubangnya kemana? Oh, situ. Pas lebah udah sampai sini, kita jalan langsung ya. Kalian jalan langsung. Oke. Eh, mau kemana ini? Aduh, cuk, jangan mundur lagi, cuk. Udah maju soalnya. Ini ambil tengah ya, biasa ambil tengah titik sini. Ini rubuh ternyata, cuk. Duh, hampir saya tidak mati tuh ya. Berarti gitu ya. Yang ini bisa rubuh berarti ya. Aduh, saya tidak tahu ya. Oke, karena saya belum memainkan ini ya. Jadi saya kasih tipsnya langsung saja ya. Jadi live gitu ya. Saya main sambil memberikan tips gitu. Tips ya. Oke. Tunggu. Ini talinya kuat nggak itu berarti ya? Kira-kira kuat soalnya ya. Kalau nggak kuat nanti nimpa itu ya. Bisa nimpa ke saya itu, cuy. Oke. Pokoknya pas batu mulai ke atas kalian jalan ya. Bagi yang tidak tahu, sudah mulai batu ke atas kalian jalan gitu. Jangan lama-lama gitu. Anjir, salah cuy. Aduh, sini ya. Ambil di sini ya, Dede ya. Ini langkahnya ngambilnya di langkah paling ujung sini. Nah, gini ya. Ini kira-kira bakal rubuh nih ya. Menurut saya gini ya, coba. Oh, enggak. Tapi agak-agak goyang gitu ya. Nah, ini di sebelumnya saya sudah menjelaskan ya. Kalian ambilnya titik sini ya. Yep. Nah, ambil titik sini. Sudah ke bawah langsung gini. Ambil lagi titik sini ya. Pokoknya kalian ambilnya di titik hitam gitu ya. Pokoknya kalian ambil titik-titik hitam gitu ya, jangan di luarnya gitu. Kalau di luarnya nanti bisa terkena api gitu kan, kayu-kayu. Ya mending kayu yang kena api gitu ya, dombanya gitu kan yang kepanggang kan bisa dimakan gitu ya. Nah, oke. Oke. Oke, dari sini langsung ke sini. Set. Set. Oh, berarti itu tidak. Berarti tidak masalah ya. Berarti ini kalian harus diam dulu di sini ya. Nah, kalian diam aja di sini, tengah-tengah gitu ya. Nah, gini ya. Gini nih. Jadi kalian cukup diam aja, nanti ini turun gitu kan. Ya, enggak mungkin gitu naik lagi gitu kan. Oke. Sekarang hujan apa lagi? Wah, ini hujan ini ya. Wih, gila. Keren kali ini domba kan. Aduh. Oh, kagak. Kirain saya ini bakal belah gitu ke bawah gitu. Ternyata tidak ya. Oke, checkpoint. Wah, ternyata cukup jauh gitu ini rintangannya ya. Oke. Oh, ini menjaga keseimbangan ini ya. Weh. Berarti itu menjaga keseimbangan ya, harus menjaga keseimbangan. Oke, dengan cara begini ya. Kalian jalan di sini langsung jalan. Oke. Oke, seimbang. Oke. Nah, oke. Sip. Nice. Nanti kalian itu udah jalan gitu, udah kaki melangkah ke sini nih. Set. Oke. Wah, ini ada apa? Wah, ada ban ternyata ya. Saya tidak tahu nih, bannya bakal kayak gimana ya. Namun
Ini pasti jatuh ini ya. Sepertinya jatuh. Saya lihat. Oh. Oh, tidak ya. Kalau ambil tengah-tengah ini aman gitu ya. Ambil tengah-tengah ini atau pinggir belah sini. Ya, belah sini berarti ya. Ya, kan aman. Oke. Nice. Sip. Oke, mantap ya. Pokoknya kalian gitu aja gitu kan. Duh. Oke, pas ya. Oh, ini menunggu. Oke, nice. Oke, sip. Nah, kalian jika sudah turun ke rumput, tunggulah sampai yang tadinya apa itu yang gerak itu baling-baling ya. Yang gerak itu ke sana lagi gitu ya. Kembali lagi ke tempat asalnya. Kalian langsung gerak aja gini. Nah. Ini apa ya? Oh, ini berarti harus ambil tengah-tengah ini. Harus ambil yang di sini ya, biar nggak rubuh gitu. Nah, kan nggak rubuh kan tuh. Oke, yang di sini berarti set. Oh, jadi pas sudah ke sini kalian ambil langkah besar gitu ya. Oke, langkah besar seperti ini. Nice. Sip, mantap ya. Sepertinya ini ada apa ini ya? Merah-merah ya, coba. Ada apakah? Oh, kostum. Ada yang baru ternyata. Apa ini? Oh, bisa bisa dibeli ini ya. Kira-kira topinya bagus apa? Oh, mahkota 1000 ya. Ini apa ini? Wih, kacamata ya ternyata ya. Ini ya, saya akan membeli ini ya. Jadi, kalian ingin membeli sesuatu itu kalian harus tunggu duitnya sampai tercapai gitu ya. Kalau ini belum gitu ya, ini juga 1000 gitu kan. Oke. Jadi kalian tunggu saja ya, main terus nanti juga bisa membeli ya. Oh. Berarti itu dorong dulu ya. Oke, sip. Oh, berarti ke sini. Aduh. Kalian harus ke sini langkah besar. Oke, nah seperti ini ya langkah besar ya. Oke, nice. Sip. Pokoknya langkah besar. Nah, ini baling-baling yang tadi ini ya. Bentar. Jadi begini caranya ya. Oke, setelah ini kalian bisa maju ya. Nah, sudah di sini kalian maju saja. Oke, maju, maju lagi. Nah, tahan, tahan ya, tahan dulu. Oke, maju. Sip. Maju. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih smooth gitu kan nih. Head. Oke, tidak jatuh ternyata ya. Saya beruntung sekali gitu kan. Aduh, 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 aduh. Selamat gitu ya. Aduh. Ini MB-nya walaupun sudah mencapai garis finish ini bisa menang gitu ya. Hebat sekali ini ya. Oke, itu putus katanya tangannya. Oke, lanjut ke level 15. Oke, 15. Set. Tapi di sini sepertinya saya harus mengganti ya, mengganti orangnya terlebih dahulu. Oh, ini bisa ya, sekali lagi. Oke, sebenarnya saya ingin mendapatkan yang ini nih. Yang ini gitu kan, tapi keren coba. Yang ini ternyata. Wah, tengkorak cuy. Keren kali gitu ya. Oke. Mantap gitu ya tengkorak gitu ya. Saya akan mainkannya. Yes. Oke. Ini kayaknya kalau ketiup angin bisa dia roboh ini. Wah, ini ada monkey nih. Monkey mau ngapain monkey di sini? Aduh, aduh, aduh. Kurang ajar nih monkey. Oh, terus. Oke. Aduh, aduh, wey, wey, wey. Tunggu, wey. Wey. Bisa loncat ya. Oh, jika kalian mau loncat gitu, di tap aja, di tap gitu ya, ditekan ini ya, tap tap gitu pasti loncat ya, ya. Saya baru tahu gitu kan, soalnya saya baru main gitu ya, jadi saya memberikan tipsnya alami gitu ya. Oke, ini seperti apa, saya lihat dulu. Oh, sepertinya ini aman. Tapi di langkah pertama kalian harus ambil langkah di sini. Loncat tuh ternyata di sini ya. Jadi loncat saja langsung di situ ya, seperti ini loncat. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, wey, hati-hati wey.
Ini tengkorak sih ya, jadi bisa bisa menjaga keseimbangan gitu. Mantap kali. Aduh. Wow. Oh, ternyata kalau udah berdua itu bisa trampolin gitu ya, loncat-loncat hebat kali ini ya. Aduh. Si tengkorak. Oke. Tuh ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kalian bisa digeser langsung tap gitu, loncatnya. Benar ya. Langsung ada tutorialnya gini nih head. Nah, jadi pas satu gerang itu yang di tanah gitu satu bisa kalian loncat. Kalau gini tidak akan bisa kalau di tap-tap tuh. Nah, kalau kalau satu bisa tuh ya. Gini bisa di tap-tap gitu kan. Hebat nih. Seperti ini ya. Oke. Nah. Gitu ya, bisa di tap-tap. Bisa ditekan gitu ya, bukan di tap-tap kalau kalian kira tahu. Nah. Pokoknya di sini bisa di tap-tap gitu kan. Nah. Tap, tap, chip. Iya, bisa-bisa di tap gitu. Hebat kali ini. Gimana nih? Wow. Langsung di tap saja. Oke, nice, nice, nice. Aduh, nice itu dikit lagi ya. Tuh, kalian kalau tidak loncat tidak akan bisa melewati rintangan ini ya. Jadi kalian harus di tap gitu. Di sini ya. Oke, nice. Iya. Seperti ini akan diangkat lagi gitu.